Chris dan kawan-kawan kembali akan memainkan pertandingan di game yang kelima ini Mitra Olahraga berhadapan dengan tim 3 kali ini. Ada Johnny di sana, ada Ahen, ada Ali juga. Ya, kedua tim kembali bertemu ya dalam rangkaian internal game pada kesempatan malam hari ini. Kembali satu tekanan langsung. Iya. Sebuah tendangan kaki kiri dari jarak jauh tadi. Coba dilesakkan tadi. Tim 5 Chris kali ini ada Felix langsung. Iya. Bisa dibaca tadi bola dengan baik oleh penjaga gawang dari tim 3. Iya. Joshua. Yanto tadi ada Felix di sana. Jung. Masih Jung. Melebar maksudnya. Ada Johnny mencoba kali ini. Ini salah satu pemain terbaik yang saya katakan tadi ya. Acuan sangat konsisten sekali ini, sangat dingin di pertahanan belakangnya ya. Tidak sekalipun meninggalkan pertahanan belakangnya ya. Angkat bola kali ini Wahyu. Arahkan Wahyu tadi maksudnya kepada Johnny. Digiring bola keluar begitu saja. Lemparan ke dalam kali ini. Tim 3 berhadapan dengan tim 5 di game yang ke-8. Masih ada 2 game lagi. Ya, Sandi, Andi, Dani kali ini. Dani. Sayang sekali Dani. Ya, Wahyu tadi. Johnny, Tony kembali kali ini. Ada Yanto. Sudah sangat cair permainan dari kawan-kawan tim 3 ini. Sayang sekali lemparan ke dalam paling Albert. Acuan kembali Chris kali ini. Ya, Chung. Tim 5 masih mencoba menekan. Ah, Dani, ada Felix di sana. Chris kita saksikan masih mencari opsi siapa rekannya akan diberikan bola tadi. Ada Felix di sana. Felix. Iya, terus mengarahkan bola ke daerah yang paling aman ya, jauh dari kawalan lawan sepertinya ini. Albert kali ini lebar kepada Acuan. Masih Acuan. Iya, Jung tadi. Chris lagi-lagi masih menguasai bola secara penuh ya kawan-kawan di tim 5 ini. Ada Albert. Kali ini langsung saja. Bisa dikendalikan kali ini. Bisa di-delay bola tadi. Acung. Chris. Chris sendiri. Ada Sandi. Terlambat Sandi untuk menempatkan posisi. Cung lagi-lagi. Dingin sekali memang pemain belakang satu ini ya. Iya. Felix. Mundur ke belakang. Eksekusi sepertinya langsung saja masih membentur Wahyu tadi. Leyanto. Ya, bahaya apabila bisa acuan ini tertinggal di depan ya. Pertahanan belakangnya kasih terganggu. Ya. Masih sendiri lepas tadi. Ada Albert Sola sudah keluar Mitra Olahraga, masih belum juga berubah kedudukan di game yang ke 8 ini antara tim 5 berhadapan dengan tim 3. 0-0 masih. Lebar bola kepada Johnny. Maksudnya Johnny tadi. Ferry tadi ya berhasil mencoba memberikan umpan kepada Johnny. Felix kontrol sejenak, ada Yanto. Masih Yanto. Yanto. Ferry seperti yang dicari. Sayang sekali. Serangan balik cepat kali ini. Dani. Masih Dani. Felix. Oh, saling mengandalkan tadi. Namun masih respon Chris kali ini. Ya. Sudah tepat sekali tadi. Penjaga gawang Joshua memetik bola. Yanto kali ini. Johnny. Johnny. Oh. Sepertinya Yanto begitu percaya kembali dengan Johnny. Mitra Olahraga terbukti tadi hanya sedikit membalikan badan saja, bola yang tidak tersentuh oleh
Johnny tadi berhasil memberikan keunggulan di game yang ke-8 ini bagi timnya. 1-0 kedudukan sementara bagi tim 3. Iya. Yanto yang tim cetak gol tadi ya. Hanya Johnny tadi meneruskan karena memang sedikit mengelabui penjaga gawang Godek tadi ya, Mitra Olahraga. Kembali kali ini. Iya. Angkat bola sepertinya. Chris tadi, yo, lepas kepada Felix ya. Felix yang selalu menunggu di depan untuk memperoleh bola-bola rebound atau bola-bola terusan dari kawan-kawan tim second line ya, atau kawan-kawan pemain tengah dari tim 5 ini. Jung, ada Dani. Wow, terlampau diagonal tadi umpan yang diberikan oleh Dani tadi, maksudnya kepada Chung. Ya, kita saksikan ya, begitu cerdik ya seorang Johnny ini. Ini merupakan gol yang kedua ya sepertinya ya. Gol ketiga sepertinya bagi Johnny ya. Angkat bola kali ini Joshua, dikontrol dengan baik oleh Chung. Mencoba Yanto menghalang-halangi bola. Kali ini Albert ya, arahkan kepada Dani. Dani berada dengan Ali di sana. Kok Ali? Oh. Ya. Lagi-lagi untuk tetap berhati-hati ya kawan-kawan ya. Bola sudah keluar tadi. Masih kita saksikan tertinggal sementara kawan-kawan tim 5, Chris dan kawan-kawan ini. Angkat bola. Ya. Foul sepertinya. Ya. Bola untuk kawan-kawan dari tim 5. Ya, sekali lagi persaksikan Jung kali ini. Angkat bola Wahyu tadi. Wahyu kali ini berada di posisi belakang ya, membantu pertahanan belakang Ahen dan juga kawan-kawan yang lain. Ada Ko Ali juga di sana. Felix kali ini turun. Baik sekali Felix kali Jung. Masih Felix, masih Chris sudah bertransisi melebar ke sektor kanan tadi. Chung masih menguasai bola secara penuh kawan-kawan dari tim 5 ini. Dani kali ini Mitra Olahraga. Dani. Iya, Dani. Oh, tidak bisa melewati Ko Ali dan juga Ahen ya. Pemain belakang yang masih konsisten ya, masih sangat berdisiplin mengawal pertahanan belakangnya ya. Lepas bola tadi, maksudnya Ferry. Lemparan ke dalam kali ini tim 3. Ya, lepas Wahyu. Masih Wahyu. Ya, maksudnya beberapa kali tadi Wahyu ya memperoleh kesempatan dari sektor kanan yang Mitra Olahraga di game-game sebelumnya tadi, namun juga belum bisa mengarahkan bola tepat ke mulut gawang tadi ya. Wahyu kembali kali ini memperoleh sebuah kesempatan ya, mencari support dari rekan-rekannya. Sangat sulit sekali ya karena terlalu jauh ya antara jaraknya Johnny tadi dengan Wahyu. Johnny kembali kepada Wahyu. Kali ini kembali sedikit kelelahan sepertinya Wahyu ini. Ya, 1-0 masih kedudukan sementara Mitra Olahraga. Angkat bola di sana ada Dani. Masih Dani. Felix, iya, agak ragu-ragu tadi ya antara kontrol dengan paha atau akan melakukan heading, dan keputusannya tadi bola harus keluar di sebelah kanan gawang dari Joshua. 1-0 masih kedudukan sementara. Ya, masih bermasalah dengan bola ya. Saksikan. Terima kasih sekali lagi untuk kawan-kawan dari PSKFC yang sudah beberapa kali ini menggunakan atau jasa kami untuk mengabadikan kegiatan internal game di Mini Soccer Urip Sumoharjo ini. Dan nanti kita semua mudah-mudahan akan terus bersama-sama bekerja sama ya. Karena dalam hal ini adalah sebuah olahraga yang mampu menyatukan kita semua dari berbagai ras, berbagai macam latar belakang ya. Sekali lagi, sepak bola adalah sesuatu pemersatu bagi kita semua. Kembali ke lapangan kali ini Mitra Olahraga. Jong kali ini ada Chris di sana. Masih Chris. Chris sendiri. Chris tenang sekali Yanto mengawal Chris ya.
begitu percaya diri, lepas kali ini bola dari Chris. Ya, Albert. Acuan, ya, maju Acuan kali ini. Cung langsung. Iya, terganjal tadi bola. Iya. Pertandingan di game ke-8 masih berjalan. Keluar bola Mitra Olahraga. Ya, walaupun sudah memainkan beberapa game sebelumnya, namun kawan-kawan dari PSK FC masih sangat tertampak bugar, masih tampak bugar dari Mitra Olahraga. Ya, mereka sudah lupa dengan aktivitas yang mereka lakukan tadi, si hari siang tadi harus bekerja. Kini mereka melepas sedikit kepenatan dengan bermain bola di malam hari ini ya. Iya, Cung kali ini. Tim 5 masih bisa cukup memaksa tadi ya. Berubah Dani tadi, ya cepat sekali kita saksikan. Begitu dingin Ahen ini ya, nomor punggung 13 ini ya, Olahraga ya. Sangat lugas sebagai pemain belakang. Nah, inilah hal sebuah karakter yang dimainkan oleh pemain-pemain belakang, harus lugas ya, karena memang tidak mau menanggung resiko bola berada di pertahanan belakangnya ya. Kembali kali ini, Dani langsung, wow, bola kencang sekali tadi, sedikit saja menyambar Chris tadi, namun sayang tidak terjangkau tadi. Apakah lepas kali ini? Iya. Apa yang terjadi? Bukan pelanggaran. Relik kali ini. Jong kali ini. Iya. Dani lepas. Wow. Wahyu begitu mendapatkan kesempatan langsung saja mengalihkan bola ke depan. Lemparan ke dalam kali ini. Masih 1-0 kedudukan sementara. Kawan-kawan tim 5 mencoba. Kali ini Chris. Dan heading dari Chris tadi mengakhiri game yang ke-8 ini Mitra Olahraga dengan keunggulan bagi tim 3 dengan skor 1-0 melalui gol Yanto tadi. Baik, kita akan kembali melanjutkan pertandingan di game ke-9 antara tim 4 berhadapan dengan tim 1. Masih bersama kami Menu Bola Lampung. 4 gawang itu ya.